kita serahkan kepada orang muda. Syazwani, muka-muka muda ataupun muka-muka baru di PRN Melaka ini. Syazwani, kongsikanlah. Ya, okey. Najib dan Hafizi, seperti yang kita sedia maklum, tepat jam 10 pagi tadi, proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Melaka sudah pun berakhir. Pastinya tumpuan selepas ini adalah kepada kempen yang akan dilakukan oleh calon-calon pada Pilihan Raya Negeri ini menjelang hari pengundiannya nanti 20 November nanti. Dan kalau jam ini saya boleh kongsikan kepada anda, statistik kepada anda, Pilihan Raya Negeri Melaka ini bakal menyaksikan 495,196 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab dalam memilih calon yang akan bertanding di kesemua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada 20 November depan. Dan ini adalah statistik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, daftar pemilih terkini yang dikemaskini sehinggalah 3 Oktober lalu yang akan digunakan dalam PRN Melaka. Dan daripada jumlah keseluruhan ini, pengundi biasa adalah 482,550, dalam kalangan tentera pula 10,191, manakala pengundi melibatkan dalam kalangan polis pula adalah 2,349. Ini adalah daftar pemilih sehinggalah 3 Oktober lepas. Kalau kita nak lihat kepada statistik jantina pula, bagi pengundi lelaki ia merangkumi 240,530 pengundi atau bersamaan dengan 48.57% bagi pengundi wanita pula melibatkan 254,666 pengundi atau merangkumi 51.43%. Itu statistik jantina. Kalau Najib katakan tadi pengundi muda, adakah mereka ini akan keluar mengundi pada Pilihan Raya Negeri Melaka ini? Ini pula kami bawakan kepada anda statistik umur sehinggalah 3 Oktober. Kalau kita lihat dari segi statistik bagi mereka yang berusia 21 hingga 29 tahun itu, ia merangkumi 13.68%. Bagi mereka yang berusia 30 ke 39 tahun pula, 24.69%, diikuti dengan mereka yang berusia 40 ke 49 tahun yang merangkumi lebih 98,888 pengundi. Kita nak juga melihat kepada mungkin mereka yang akan keluar mengundi dari usia 50 tahun ke atas pula. Mereka ini kalau kita lihat dari segi SOP COVID-19, mereka ini mungkin lebih berisiko sekiranya ingin keluar mengundi. Tetapi ia melibatkan bagi mereka yang berusia 50 hingga 59 tahun ini yang akan keluar mengundi nanti 17.81%. Bagi 60 ke 69 tahun pula 13.98%. Diikuti mereka yang berusia 70 ke 79 tahun itu 7.03%, antara 80 sehinggalah 90 tahun ke atas ini 80 tahun itu merangkumi 2.42%, kemudian ikuti 90 tahun ke atas 0.43%. Saya nak berbalik sedikitlah kepada pengundi muda ini, seperti yang editor kami yang berada di PRM Melaka itu sendiri, Haji Nazri, ada menyatakan, beliau ada bertanyakan kepada penganalisis berkenaan dengan pencalonan calon-calon muka baru. Kita tahu Barisan Nasional mempertaruhkan lebih 80% muka baru. Pakatan Harapan juga ada meletakkan calon-calon muka baru. Adakah ini mampu untuk menarik minat ataupun menarik pengundi-pengundi muda ini untuk keluar mengundi? Dan seperti apa yang dikatakan oleh penganalisis, pencalonan calon-calon muka baru ini menjadi isyarat kepada pembaharuan dalam suasana demokrasi dalam negara kita ini dengan menampilkan anak-anak muda. Itu yang dikatakan oleh penganalisis politik UiTM, Mujibu Abdul Muiz, kerana ini adalah sebagai salah satu langkah ke hadapan untuk memastikan ruang partisipasi dapat diraih oleh pelbagai golongan, termasuklah dalam golongan beli ini yang kita saksikan ketika ini 13.68% dan juga 24.69% itu. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit penjelasan oleh Mujibu. Okey, mungkin belum lagi bersedia audio itu, tapi saya akan mainkan sebentar lagi. Itu apa yang dikatakan oleh Mujibu. Kalau kita nak lihat juga, seperti yang dibawakan laporan sebelum ini, banyak penjuru, kita akan lihat mungkin lebih daripada 3 penjuru itu hampir di kesemua 28 DUN. Tapi laporan itu akan saya bawakan sebentar lagi. Kita dengarkan petikan yang kami bawakan oleh Mujibu.
pihak SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya ini sepatutnya merancang dan mengeluarkan prosedur operasi standard yang khusus untuk Pilihan Raya Melaka ini seawal yang mungkin, ya. Dan saya berharap sebaiknya selepas pada pengumuman tarikh-tarikh penting pilihan raya itu dalam masa tempoh kurang seminggu, sepatutnya pihak SPR sudah mula mengeluarkan SOP-SOP supaya ianya lebih difahami oleh rakyat dan juga petugas-petugas atau pelaksana pilihan raya nanti. Ini membolehkan semua pihak yang berkepentingan, masuklah ahli-ahli politik, parti-parti yang terlibat, individu-individu, malahan pengundi-pengundi itu sendiri memahami tentang apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan semasa proses pengundian. Impak penularan jangkitan COVID-19 yang lebih tinggi sebelum pada hari pengundian itu dilihat merupakan risiko yang tertinggi, iaitu pada proses berkempen, proses penamaan calon berkempen. Okey, itu sebenarnya analisis dari Profesor Syamsul berkenaan dengan untuk memastikan persekitaran yang lebih selamat semasa proses pengundian pilihan raya negeri Melaka sepanjang sehinggalah 20 November nanti. Itu Prof Syamsul menyatakan sikit sebanyak SOP itu sepatutnya diperjelaskan dengan lebih awal lagi kalau boleh sebelum proses penamaan calon. Tapi kita lihat penamaan calon juga sudah tamat. Tak apa, kita nantikan SOP akan diumumkan oleh SPR. Tapi sebentar tadi kita berbincang berkenaan dengan statistik umur yang akan keluar mengundi pada pilihan raya negeri Melaka. Kita tahu PRN Melaka kali ini akan menumpukan kepada calon-calon muka baharu. Barisan Nasional mempertaruhkan lebih 80% muka baharu. Pakatan Harapan juga kita difahamkan akan mempertaruhkan lebih 50%. Tapi saya difahamkan ada pengumuman yang akan dilakukan di Bukit Katil. Kita saksikan dahulu. Bagi memulakan cabutan nombor yang pertama, jemput Encik Hasno bin Zidan Husin untuk mencabut nombor kertas undi. Seterusnya kita menjemput Encik Adi bin Zahari. Seterusnya Encik Muhammad Al-Hafiz bin Yahya. Dan yang terakhir adalah Encik Abdul Hamid bin Mustafa.
draw kan. Terus nak kat dalam tu lagi draw kan. Baik, kita akan terus bawakan perkembangan PPC di Bukit Katil itu dari semasa ke semasa. Visual yang anda saksikan tadi adalah cabutan nombor pada kertas pengundian itu nanti. Laporan lanjut, rakan sukas kami Fidaus Azil akan terus bawakan dari semasa ke semasa. Tapi saya nak membawa perbincangan semula kembali kepada pengundian oleh anak muda ini. Kalau kita lihat kepada statistik antara 21 sehinggalah 39 tahun itu. 21 sehingga 29 tahun menyaksikan 13.68% pengundi yang mungkin akan keluar. Kemudian dari 30 ke 39 tahun itu kita saksikan hampir 25%. Jadi ia pastinya pencalonan calon-calon muka baharu sejurus selepas proses penamaan calon tamat sebentar tadi pastinya memberi menjadi satu faktor yang amat penting atau bak kata penganalisis menjadi isyarat kepada pembaharuan dalam suasana demokrasi dalam negara kita dengan menampilkan anak-anak muda. Apa yang dikatakan oleh penganalisis politik UiTM Mujibur Abdul Muiz, ini adalah satu langkah ke hadapan dalam memastikan ruang partisipasi dapat diraih oleh pelbagai golongan termasuklah golongan belia yang kita saksikan hampir 50% ini. Kita dengarkan. Ini satu pernyataan pada parti bahawa mereka embrace kepada perubahan, terutamanya dalam konteks setting apa yang kita panggil sebagai politik baru itu, salah satunya adalah meremajakan kembali politik negara dengan darah-darah baru. Tapi dalam konteks di Melaka ni, yang saya perhatikan adalah mereka ni walaupun baru dipertandingkan, tetapi kebanyakan mereka bukanlah yang baru. Mereka adalah sosok-sosok yang sudah dikenali, Dira Abu Zaha, Dr. Akmal, begitu juga dengan Danish dan sebagainya. Mereka ini sudah lama berkecimpung dalam politik tempat di negeri Melaka, tetapi barangkali tidak dipertandingkan. Dan kita boleh beri kredit kepada setiap parti yang bertanding kerana hampir 80% ke 85% itu mengemukakan muka baru, dan barangkali ini adalah satu isyarat kepada negeri-negeri lain juga bahawa keperluan kepada pembaharuan, peremajaan, terutamanya melibatkan mereka yang muda di dalam pembuatan dasar dan juga pentadbiran kerajaan itu berlaku. Sebagai contoh, bagaimana calon Pakatan Harapan ya, daripada PKR yang berusia 21 tahun. Barangkali saya berpendapat beliau ini belum pernah mengundi pun, tetapi sekarang ini sudah dicalonkan dan bertanding bagi mewakili parti Pakatan Harapan. Ya, secara umum saya rasa ini satu perkara yang baik dari sudut pendemokrasian, dari sudut engagement dan juga perluasan ruang partisipasi kepada generasi muda itu bukan sekadar diberikan ruang dalam penyertaan di peringkat parti politik, tetapi juga diberi peluang dalam peringkat yang lebih besar sebagai pembuat dasar kelak. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan partisipasi anak muda dalam PRIM Melaka kali ini yang kalau kita melihat kepada statistik umur 21 hinggalah 39 tahun itu hampir 50% yang mungkin akan keluar mengundi. Tapi kita nak juga lihat kepada proses pencalonan. Kita difahamkan di 28 DUN itu akan berlakunya lebih daripada tiga penjuru, tapi kita difahamkan ada proses penamaan calon ketika ini, pengumumannya di Bukit Katil kalau kita boleh ikuti ataupun mungkin sudah berakhir atau bagaimana? Kita ikuti. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegawai pengurus bahagian Pilihan Raya Dun N17 Bukit Katil dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 4 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi bahagian Pilihan Raya Dun N17 Bukit Katil. Mereka telah mengukuhkan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Encik Hasnul bin Sidang Hussein masa 9.3 pagi daripada Parti Barisan Nasional. Kedua, Encik Adli bin Jahari masa 9.5 minit pagi daripada Pakatan Harapan. Ketiga, Encik Muhammad Al-Hafiz 9.8 minit pagi daripada Perikatan Nasional. Keempat, Encik Abdul Hamid bin Mustafa 9.14 pagi daripada Parti Bebas. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai bersimak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak di atas kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Dun N17 Bukit Katil adalah seperti berikut. Pertama, Cik Hasnul bin Sidang Hussein daripada Parti Barisan Nasional. Kedua, Cik Abdul Hamid bin Mustafa daripada Parti Bebas. Ketiga, Cik Adli bin Zahari daripada Pakatan Harapan. Dan yang keempat adalah Cik Muhammad Al-Hafiz bin Yahya daripada Pakatan Nasional. Bagi maksud Pilihan Raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 16 November iaitu hari Selasa dan hari mengundi pada 22 November 2021 iaitu hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan diumumkan seperti mana di dalam borang rapan, notis dan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Justru itu juga saya dengan ini mengumumkan bahawa kertas undi pos akan dikeluarkan pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut. Iaitu pada 8 November hari Isnin mulai 10.45 pagi bertempat di bilik serahan undi pos beralamat BS3C03 aras 3 Kompleks Senang Kemol. Notis pengeluaran kertas undi pos telah disemak, boleh disemak di Pejabat Pengurus Pilihan Raya Dun Bukit Katil N17. Kumpulan pengeluaran yang ditubuhkan adalah sebanyak 1 kumpulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir menghantar ejen undi pos mengikut bilangan kumpulan yang ditubuhkan. Dengan ini mengumumkan bahawa kertas undi pos akan dikeluarkan pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut iaitu 9 November pada hari Selasa iaitu pukul 10.45 pagi. Saya juga turut mengumumkan bahawa pembukaan sampul B dan sampul A akan dibuka pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut. Masa bagi sampul B adalah jam 11 pagi dan sampul A pada 12 tengah hari pada tarikh 20 November 2021 hari Sabtu. Bertempat di bilik gerakan undi pos beralamat di aras 3 Kompleks Senang Kemol. Untuk proses pengundian pengiraan undi awal akan dikira pada tarikh dan masa tempat seperti berikut. Tarikh pada 20 November 2021 masa pukul 5 petang bertempat di bilik mesyuarat Hang Kasturi Majlis Pemenang Hentua Jaya aras 2 Kompleks Senang Kemol. Untuk proses pengiraan undi pos akan dikira pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut. Iaitu pada tarikh 20 November 2021 iaitu hari Sabtu jam 5.01 minit petang bertempat di bilik gerakan undi pos beralamat di aras 3 Kompleks Senang Kemol. Sekian, dimaklumkan.